lama tak interview. Okay, ada kita tengok. Bawa itu ni. Budak babi. Hari pun dah tak kira lah kan, aku rasa hari ke-13 hari ni. Mulakan pagi hari ni rasa segar. Dan sebab apa? Sebab panas dia. Weh, nikmat panas tu. Memang kau rindu Malaysia. So hari ni ada aktiviti apa? Jom jalan kita macam biasa. Pergi bila media dulu sebab hari ni kita nak cover PC Indonesia dan Japan. Ada Egy Maulana dan Tomiyasu. Biasa aku memang fan Arsenal sejak Marwan Camak. So aku nak jumpa Tomiyasu, nak try selfie dengan dia. Jom. Ada aktiviti lain, Ashraf and Amin pergi cover training dan interview Safawi Rashid. Dan petang kita ada cover Football Academy di Qatar, OCM Football Academy. Dan apa lagi aktiviti kita hari ni? Dan kita nak pergi belah skill malam-malam. Dan kalau sempat kita nak pergi barber untuk gunting rambut. Nak try gunting rambut di Qatar, experience. Media lo masuk PC. Sebab hari ni hari yang ke-13, tak santai-santai lah. Belum match day, match day hari Khamis. Let's go. Okay guys, sekarang ni kita tengah dekat luar PC menunggu press conference daripada tim Indonesia dan juga Jepang. So aku dengan kawan-kawan Indonesia, teman-teman Indonesia aku semua daripada Indonesia kat sini. Okay guys, kita baru habis sidang media pasukan Indonesia. Excited gila walaupun aku bukan orang Indonesia, tapi tengok sebabkan diorang masih berpeluang. Dan aku baru tahu yang diorang pun best result hari ni grup apa negeri lawan. Sebab kalau hari ni salah satu tim tu tak menang, diorang automatik terus layak tanpa mengira game Japan atau Indonesia esok. Baik tu. Tapi aku tak ingat game apa tadi dia tanya. Irak eh? Bukan. Game hari ni. Game hari ni kalau ada salah satu tim tu tak berjaya menang, diorang auto layak. Tanpa diorang kalah lawan Japan pun tak apa. Nampak diorang punya semangat tu. Dan sekarang tengah tunggu PC Japan lambat sikit. Kita tunggu player star daripada EPL, Tomiyasu. Dia katanya sakit perut, so diorang delay dalam 10-15 minit. So kita tunggu ada kat sini. Dan aku kalau boleh berkesempatan aku nak selfie dengan dia. Sebab aku memang fan Arsenal weh, daripada dulu, daripada zaman Marwan Camak sehingga kini. Okay guys, baru saja PC press conference Indonesia dan Japan. So tadi baru habis. Sekarang ni tengah tunggu Tomiyasu keluar. Sebab tadi tak sempat kan nak buat video kat dia. So dia kat bilik belakang. Memang bila player-player top ni memang ketat sikit ramai security. Kau bayangkan Son, kau bayangkan time World Cup Ronaldo dengan Messi lagi ketat. So kita tengah tunggu at least dapat buat lensa video-video sikit. Dah cun lah macam Hawi Chan itu, khas untuk korang. Tunggu lah. Okay guys, tadi baru habis PC pasukan Indonesia dan juga Jepun untuk perlawanan esok. So tadi kita ada teman-teman yang lain tapi diorang sudah pergi ke latihan pasukan Indonesia. So kita ada seorang teman saja di sini. So nama siapa ya? Randy. Randy. Ya, Randy. Mana Indonesia, di mana? Indonesia di Jakarta. Jakarta. Indonesianya detik.com. detik.com guys, boleh pergi detik.com untuk tahu perkembangan sukan di Indonesia. Okey. Randy ya? Esok hari yang game yang penting buat pasukan Indonesia, apa anggapan kamu untuk prediction Indonesia versus Japan? Untuk menang itu saya kayaknya sulit ya. Dia kita di
berbeda level sama Jepang. Rasanya untuk menahan imbang pun sulit, asal kita jangan kemasukan banyak gol aja untuk mengejar slot dari top 3. Dan Indonesia pun bisa lolos kalau nanti ada hasil game hari ini. Itu juga mungkin itu nanti akan berpengaruh, akan mainnya akan lebih nothing tulus mungkin. Shin Tae-yong itu sudah membeli tiket balik itu di 1 Februari. Jadi memang mengejar 16 besar itu. Jadi timnas itu udah beli tiket pulang 1 Februari. Jelas kamu boleh promote kamu punya, mana kamu nak baca, peminat-peminat di Malaysia nak tengok kamu punya artikel semua. Ini dari Malaysia. Malaysia. Untuk warga Indonesia yang ada di Malaysia bisa pantau detik.com untuk melihat perjalanan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Terima kasih. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Assalamualaikum dan selamat. Tengah hari ya sekarang. Pukul 12. Sorry, pukul 12 tengah hari. Hari ni memang panas eh. Serius panas. So hari ni macam biasalah, kita start training, kita pergi training Malaysia sebab team Malaysia nak kena familiar dengan cuaca tengah petang. Sebab nanti dia orang ambil 2:30 petang kan. So hari ni aku dengan Amin lagi, Hisham dengan Mamat pergi PC je ni. Sebab kita nak cover apa, PC Indonesia dengan Japan dekat media center. So jom lah, let's go. Otai 14 tahun. Dia terus je. Ini betul-betul macam jolok. Kan? Jolok betul. Ini bukan kan jolok. Ini macam ini terjah. Ada apa tak ada apa, tiba-tiba kamera depan kan. Biasa macam biasa ada intro sikit-sikit. Ini style baru. So apa harapan untuk game lawan Korea esok? Esok kan? Lusa. Lusa. Harapan eh. Harapan tu kita harap kita dapat at least kita draw lah kan, draw. Sebab last kita menang, last kita menang 85 kali yang dalam competitive game lah, 85 last kita menang. Harap draw lah, kalau menang tu lagi bagus kan, satu benda yang boleh menaik kembali semangat situasi rakyat kita kat Malaysia sekarang semua tengah down ni. Jadi kalau dapat kita draw pun set, bagi aku kita boleh boleh naikkan balik lah bola sepak. Rangkuman Piala Asia sama hang cover ni dekat sini lah. Dekat sini rangkuman lah. Total aku cakap, aku pun tak tahu apa yang jadi kat tim dekat tim kita ni kan. Sebab sebelum datang semua orang tahu, Acap pun tahu, kawan-kawan kita semua tahu tim kita harapan tu macam boleh pergi jauh lah. Tapi bila sampai sini lain tak jadinya kan. So, tak apalah, ambil ini sebagai pengalaman sebab kita dah lama tak main Piala Asia. Last yang merit lah tahun 80 kan. 2007 tu kita as tuan rumah, tapi di luar KL tu ini first time selepas tahun 80. Kita ambil pengalaman, so kita bina momentum untuk
Piala Asia 2027. Ui, mantap mantap. Okay, mate. Ui. Kena juga. Kena. Bilok bilok. Okay, okay. Harapan harapan untuk game lawan Korea. Betul. Seperti yang apa kawan kita Fidaus cakap. Ui, senang buat duit. Kan? Tapi sebenarnya perlawanan Malaysia dan Korea Selatan ni semua orang akan tengok, semua orang sebab nak tengok mainly fokus kat Korea Selatan, tapi tumpuan tu secara tak langsung dekat Malaysia juga. So ini adalah peluang pemain kita untuk cuba tunjukkan, sebab bila semua orang dah tengok, semua orang akan nampak pemain Malaysia ni macam mana, kemampuan, kekurangan dan sebagainya. Takkan kita nak tunjuk yang kita ni paling paling tak okey lah dekat sini kan. So at least diorang ada first impression dekat Malaysia. Dan bila kita berjuang di pentas yang tinggi ini, kita sama-sama nakkan kelebihan, kekurangan tu semua letak tepi dulu kan. Yang penting kita fight setiap bola, setiap challenge kan, dalam padang, atas, bawah, semua kan, demi dengan lancana di dada. Betul, dengan demi lancana di dada kan. Sebab satu lagi, penyokong kita pun tengah keadaan yang tak tenteram juga, kritikan, hentam sana sini semua. So kita perlu tenangkan keadaan, balik dengan keputusan yang okey untuk cover balik kekurangan dua game kita sebelum ni lah. So harap-harap semua pihak mainkan peranan lah kan. Kalau kalau player ke team ke boleh bangkit dan dalam masa sama ada dorongan baru, semangat bagi tambah balik supaya dia orang boleh comeback kan. Itu yang kita nak lah. Kita semua tak nak Malaysia dalam keadaan yang terbawah kan. Tak kira lah permainan ke, kedudukan ke, semangat ke, sama-sama lah kita bawa naik semua. Ui, mantap mantap eh. Okay, bang. Eh, aku tak payah. Eh, boleh. 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 Bagi, bagi, bagi. Boleh. Okay guys, sekarang menunjukkan pukul 5 5 suku kat sini. Dah masuk waktu maghrib, dengar tak maghrib? So kita ada aktiviti. Kita nak pergi ke sekolah High School for Health Profession Qatar, Michael E. D. Becky. So ada Akademi Football kat sini, OCM Football Academy. Kita dapat, bukanlah jemputan, nak buat covering sikit pasal bola sepak di Qatar itu Academy, Icon Academy kan. So ni OCM Football, dia berbeza sikit. Nak tahu apa yang menarik kat sini, kita masuk dalam. Sekolah pun dah macam istana weh. Jom. How many percent coach? The student? Overall? Oh, okay. Okay. So you run by your own? Yes. Okay, you. Okay guys, sekarang aku berada di OCM Football Academy, di sekolah Michael D. Becky. D. Becky. Apa jadi? Ini sekolah sains, ibarat sekolah asrama sains lah. Macam tu tak salah aku kan. So ni tengah berlangsung di Academy, di mana 10 kanak-kanak yang ni akademi macam akak umbi lah. Bukan akak umbi macam mana, kanak yang tak tahu main bola, diorang diajar untuk enjoy football dulu, mengenal apa itu bola. So ni asas basic-basic football. So dia ada bagio kat situ. Oi, mantap-mantap. So jadi kita akan interview coach dia dan player-player lah kat sini. Dan kita tengok lah. Kat dalam ni ada basketball juga. Kalau sempat kita interview player Academy Basketball kat dalam juga. Ni dah pukul 5, dah gelap macam ni.
tamatlah aktiviti kita hari ini untuk hari yang ke-13. Penat gila sebab macam mana nak cakap, rasa 13 hari kat sini dah rindu di Malaysia sebab vibe-vibe pun dah tak ada vibe sebenarnya sebab kita dah kalah kan. Aku rasa Uber sampai ni eh Mat. Okay. Sorry.